Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today, hari ini gue gak bakalan ada di satu tempat. Gue lagi sama gak bakalan ada di satu tempat. Hari ini gue bakal nge-vlog aja, ngajakin nyokap sama adek gue untuk belanja setahun, enggak setahun sekali juga sih, seumur hidup sekali ke Carrefour. Gue baru ada voucher belanja dari Carrefour, hasil kerja gue, keringet gue selama 3 bulan baru. Dan hari ini kebetulan juga gue libur, ada gue libur, nyokap juga ada di rumah, gak kerja, biasanya dia kerja. Jadi gue bakal ajak mereka untuk ya milih-milih belanjaan yang mereka pengen lah. Kemarin dia, ada gue, apa sih namanya, ke Indomaret, dia belanja cuma bawa duit 50.000 doang. Jadi sekarang gue ada voucher belanja 1 juta, gue suruh mereka milih apapun yang mereka pengen dah. So I just wanna make them happy, so guys, please subscribe first. Baju aku sama Nanum sama pegangan tangan. Oh, sakit. Cincinnya emas berlian. Udah di Grab. Kita udah nyampe di Transmart Yasmin. Cepetan foto sama itu buru. Cepetan. Sama mama buru. Ya udah. Ini kayaknya gratis neng ngambil. Aku ngerusak. Oh ini enggak. Ini mah gratis, diambil sambil dimakan, taruh sana habis. Oke, baru lihat yang kayak gini, hah? Masa panjangnya mau gini. Ambil troli, jangan troli. Neng mau naik. Naik. Beli naon? Aku pengen naon. Beli naon lah. Perempuan mandi. Oke. Okay. Set. Serah. Nanya naon? Jentuhin guys. Aku kan kasih voucher merenan. Ada ya di tas. Ya, tuh ayah 1 juta. Iya nak. Vouchernya. Coba weh, itu kayak barang. 200.000 doang kan. Terus mana? Ya itu, 1 jutaan bisa kok. Itu mana sih? Iya dari kerjaan kan, kerja menang waktu itu. Udah, ambilin lah buru, dah. So, ini dia voucher dari Carrefour-nya senilai 1 juta, 200.000-an, ada 5 lembar. Terus nyokap takut banget kalau misalkan ini vouchernya tuh nggak berlaku, terus nanti harus tetap bayar. Jadi katanya tanyain dulu, cuman ya udah sih. Ikutinnya bingung. Ambil apaan? Dicatat. Oke, tangan ada di nyasok. Nomor lirunya lah, tangan hela. Ya udah. Emang gak ada yang gede itu tuh, tapi mahal tuh. Itu berapa tuh? Nah, yaudah, itu tuh yang kedelai ABC, kedelai ya yang itu. Nah, ini. Yang ini yang ABC. Neng joget. Joget. Kapan lagi coba belanja gratis? Lu bisa ngambil apapun yang lu pengenin.
Mama. In your eyes, I share the smile. Neng, bisa joget tenggo nggak? Pegangin, aku nggak bisa. Udah. Minum apa? Mau mabok? Mau mabok? Minum apa? Udah nyari. Terserah Neng mau ngambil minum apa. Ya pokoknya ambil aja yang Neng mau ambil. Apalagi? Mau apa lagi? Hah? Mau apa lagi? Bau mulutnya. Ya, udah selesai. Neng beli apa aja, Neng? Ini doang. Woi, gini-gini doang lah. Udah selesai, tinggal pulang. Bagaimana dengan belanjanya, Bu? Yur. Bagaimana dengan belanjanya? Puas. Puas. Ya, udah ini dia belanjanya. Oke, mungkin untuk beberapa dari kalian yang nonton video ini, video ini terkesannya sangat murah karena gue ngebelanjain istilahnya nyokap gue sama adik gue ke Carrefour dengan voucher yang gue dapetin dari hasil kerja gue selama 3 bulan, itu pun cuma 1 juta. Dan mungkin untuk kalian itu kayak sudah ya, 1 juta belanja ke Carrefour atau supermarket itu sudah biasa. Tapi buat gue, kayak belanjain, ngajakin mereka untuk seperti itu tuh baru bisa gue lakuin sekarang. Karena beberapa tahun yang lalu gue lagi ngalamin yang namanya kesusahan. Gue gak bisa ngasih apa-apa sama nyokap. Gak bisa ngebahagiain nyokap gue, gak bisa ngebahagiain adik-adik gue. Ngeliat mereka kayak gitu ya gue bahagia sih. Dan cuma itu doang yang bisa gue lakuin. Gue gak bisa ngelakuin lebih, gak bisa ngebahagiain mereka. Gue aja berjuang setiap harinya, maksudnya kerjanya juga untuk mereka gitu. Ya, gue harap sih nyokap sama adik gue seneng gitu gue ajak, dan gue bisa ngajakin mereka lagi. So, thank you so much guys yang udah nonton. Sorry kalau misalkan videonya receh dan kurang berfaedah. Thank you so much guys for watching. If you enjoy this video dan kalian pengen gue untuk ngajak nyokap sama adik gue untuk di video lagi, kasih tahu gue di bawah, and jangan lupa juga untuk subscribe.